ada salah satu beberapa orang daripada habaib yang ada di Hadramut sana yang kita mendapatkan bahwa dia itu diangkat derajatnya menjadi seorang wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala karena mandi junubnya <tik> Wa idza asabatka janabatun apa apabila kalian ini terkena janabah atau junub ya fabadir bil iktisal fil hal maka usahakan untuk bersegera mandi dalam waktu tersebut jangan diundur ya jangan diun fa innal junuba ya matrudun an hadratillah Karena orang yang junub ini terusir dari hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika oleh karena itu harrama alaihil lubthu diharamkan atasnya untuk menetap fil masjid ya di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala wa tilawatil qur'an dan untuk membaca al-qur'an. Ya, Oleh karena itu usahakan usahakan untuk bersegera mandi ketika kita dalam keadaan junub tidak mengakhirkannya. Karena orang yang apabila dia itu tidur dalam keadaan janabah maka jin setan ataupun seandainya ada orang berniat jahat dengan mengirimkan sihir kepadanya, seandainya maka itu akan masuk dengan segera karena dia itu dalam keadaan hadas besar. Ya, seandainya dia itu tidak bisa mandi pada waktunya, maka jangan sampai dia itu minimal dia itu tidur dalam keadaan setelah mengambil wudhu. Jangan sampai dia tidak wudhu dan tidak mandi, lalu membiarkan dia dalam keadaan junub dan tertidur dalam keadaan seperti itu. Ya, maka semua kejelekan-kejelekan baik penyakit-penyakit baik yang datangnya dari dalam ataupun luar akan datang kepadanya. Ya. Wa roda dan benar-benar telah datang ya sebuah riwayat annal malaikata la tadkhulul bait junub bahwa malaikat ini tidak akan masuk sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut ada orang yang junub Wa idza dhahabatil malaikah ja'ati sayatin min kalau sudah malaikat itu pergi karena kita membiarkan diri kita dalam keadaan junub Tidak ada lagi yang melindungi kita, maka akan datang setan dari segala penjuru kata Habib Abdullah bin Al Haddad. Ya. Ya. Maka akan datang setan dari segala penjuru. penjuru. Lalu beliau berkata, "Wahdar, hati-hati jangan sampai," kata beliau, Anta'kula kula au wa anta junub fatataarrad bidzalika li'afatil adidah." Jangan sampai kalian makan ataupun tidur dan kalian dalam keadaan junub atau berhadas besar. Jangan sampai kata beliau. Ya, jangan sam sampai. Kenapa? Karena itu berarti kalian menyodorkan diri kalian sendiri dengan kehancuran atau penyakit-penyakit yang banyak yang siap untuk datang kepada diri kalian sendiri. Jangan sampai makan, ataupun tidur sedangkan kita dalam keadaan ju, junub. Ya. fine in ajasta anil igtisal, kalau kalian tidak mampu untuk mandi fil hal dalam waktu itu juga, fala tak an gosil faraj wal Maka jangan sampai kalian itu membiarkan itu semua minimalnya itu kita membasuh kemaluan kita lalu kita berwudu untuk sebelum kita makan dan sebelum kita tidur apabila kita tidak mampu untuk mandi mungkin karena hawa yang sangat dingin diceritakan ada salah satu beberapa orang daripada habaib yang ada di hadramut sana yang kita mendapatkan bahwa dia itu diangkat derajatnya menjadi seorang wali dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala karena mandi junubnya lo gimana kok bisa seperti itu iya kalau kita tahu hawa daripada hadramut ketika musim dingin ini hawa mereka di sana tuh kering sehingga kulit ini gampang pecah-pecah dan bagi kita sebagai seorang santri dulu yang belajar di sana ya musibah paling besar adalah ketika kita ini junub pada musim dingin airnya dingin, hawanya dingin dengan dingin yang tidak masuk di akal bahkan seandainya turun hujan maka akan jadi apa batu yang seperti balok es batu klotok, 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 klotok karena terkena hawa dingin, angin yang ada di bawah ini air pun akan membeku menjadi es dingin luar biasa nah orang soleh ini dia ini junub berulang-ulang ketika musim dingin tetapi dia tidak pernah melambatkan dirinya untuk mandi pada waktu itu juga ya namanya musim dingin ini ya mandi dia dingin kena hawa dingin tambah gerkes gini tidur lagi junub lagi dia junub mandi lagi habis itu kesirap lagi Tidur lagi, junub lagi, mandi lagi, mandi lagi. Tidak menjelang pagi kecuali karena kesabarannya dia untuk bersegera, ya mandi besar ketika dalam keadaan tidak menjelang pagi dalam 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 riwayat yang kita baca itu, kecuali orang ini sudah diangkat menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak membiarkan dirinya untuk memperlambat mandi ketika dalam keadaan berhadas besar. Ya perlu perjuangan orang mandi ketika musim dingin di kota Hadramaut sana. Yeah.